Ayo, eh, 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 la 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 la. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa Mbah? Gimang Mbah? Jumat, hari Jumat berkah. Berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik Klasik mau kirim 3 unit atas penerima Pak Sugiman dari Banten, yang kedua atas penerima Pak Surandiono dari Sleman Jogja, dan yang terakhir atas penerima Mak pakai kamera. Oh iya. Penerima Pak Musliono dari Sragen Jawa Tengah. Oke, matur suwun atas 3 pesanan. Matur suwun sangat semuanya yang sudah pesan di Edi Klasik. Oh ya guys, yang belum subscribe silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya guys. Oke, kita review satu demi satu. Ini atas penerima Pak Sugiman dulu dari Banten, kita review kondisi. Ini 3 speed basicnya Honda 800 model standar. Nah, model standar. Ini kemarin kan suratnya lengkap off, guys. Kita hidupkan atas pesanan orangnya, jadi platnya 2029. Ini kondisinya enggak apa adanya ya, kayak gini. Di videonya pun ya kayak gini, enggak ada enggak usah diedit, enggak wes. Wopo enake lah gampangane guys. Wopo enake sangat. Kalau masalah perkabelan pripun Mas Samjah nih? Kalau ya, perkabelan. Jelas nyar no, jelas nyung no. Permesinan gimana? Oh, jelas jos no. Kita servis nggih, kita servis ulang yo, biar kondisi normal, bukan ganti baru lho ya. Yo. Kita servis ulang ganti baru, kalau oli baru, perkabelan baru, aki pun baru, oke. Okay? Kita cek kondisi, sein dulu, sein. Masuk. Masuk. Masuk, masuk, cek kiri, masuk. Double starter. Jelas cek kiri. Jadi di Edi Klasik itu ada 2 macam ya, sing regone murah meriah iki yo. Sing engkel-engkel di bawah 10 lho. Iya enak. Mesti enak panggan. Oh iya ya. Cek belakang, kita cek kondisi gas. Mantap ya. Jelas. Jadi jelas sih. Kita review apa adanya. Matur suwun sangat Pak Sugiman dari Banten. Ini yang kedua siapa lagi? Pak Su Pak Suradiono. Suradiono. Oke, Pak Suradiono. Pak Suradiono. Suradiono. Oke, sah. Seri Sleman Jogja. Oke, kita cek kondisi bodinya dulu nggih. Nah, ini Pak Suradiono, matur suwun sangat, sampun pesan di Edi Klasik istimewa gedir-gedir kiwir tentunya. Oke. Okay. Jadi ini basicnya apa Mas ini? Ini basicnya. Basicnya Honda Grand yo. Basicnya Honda Grand CC 100. Dan skok depan kita pakai punyanya Grand, soalnya kalau buat perjalanan itu pasti nyaman. Nyaman. Ini surat lengkap ya iki? Sing iki. Ya, surat lengkap kok. Surat lengkap hidup apa mati? Kalau yang ini, wes enak lah, gampang yuk lali guys. Yang penting kita review dulu kondisinya. Ya, ini kita coba dulu. Oh, ini pakai remote yo? Jelas. Ngeri, termasuk ini surat remote, boleh gak salah? Okay. Gak salah lo guys. Ya, kita coba satu demi satu dulu. Oh, okay. 2 kali fungsi, 2 remote, 2 kunci. Kita coba untuk double starter. Sein ya. Sein. Sein. Oke, masuk. Masuk. Idin. Lampu depan. Masuk. Mantap ya. Mantap. Kita matikan dulu. Ini juga kita cek kondisinya. Permesinan kita servis ulang, perkabelan juga kita ganti baru, aki juga pasti baru. Jadi barangkali di sana kok kadang ada yang tekor, kalau bisa itu diengkel dulu guys, diselah dulu. Soalnya kan biasanya prosesnya, proses di cargonya lama yo. Untuk teman-teman yang kemarin pesan di Edi Klasik, saya minta maaf sekali kok agak lambat, soalnya barangnya bludak ini Edi Klasik kakean. Terlalu banyak pesanan ya, malah akhirnya meludak di cargonya. Bukan aslinya gini,
kita di ekspedisi itu antara cabang-cabang dijadikan satu di satu kota, Kediri kota, dan itu pun di packing, dicek ulang lagi, baru nanti dikirim peruncur via towing. Nah itu guys, yang terakhir kali aku yang terakhir atas nama siapa Mbah Wi? Atas nama Musli Hono. Musli Hono. Oke Pak Musli Hono. Pak Musli Hono. Oh ya guys, tiga-tiganya ini ntar ada spionnya ya. Kenapa nggak kita pasang? Soalnya di ekspedisi pasti dicopot lagi. Oke. Okay. Review dulu kondisi body. Tenang. Ini beh, ini jenis aku seneng guys. Warna ini warna kalem, warna hitam doff. Banyak sing minat warna ini. Soalnya warnanya no neutral pol. No neutral. Terus yo, kelihatan piye ya? Kereng ngono ya. Iya, gak rame bareng. Gak terlalu banyak rame ya. Cara wong lanang barengi nyeluk simpel. Kelihatan simpel, jati lah, gagah ngono lah. Oke. Ini yang warna hitam ini suratnya lengkap hidup. Jen istimewa kidir-kidir apalagi pakai jari 1000. Wah, masuk pol ya. Masuk. Dari sing ndelok-ndelok iki jiwane jiwa sejati. Jiwa sejati. Kaya rodo iki. Kok ngono wae panggan. Ayo Sain. Sain kanan. Oke. Dan kiri guri. Oke. Masuk. Masuk. Oke. Kebesater ya. Jadi semuanya itu gini guys. Mas Edi di sana kok enggak nyala ya. Lah, itu bukan masalahnya kita itu enggak kalau saya enggak review pasti saya yang salah, guys. Tapi semuanya kan sudah tak review. Dan itu pun aki pasti baru. Langsung cegreng, cegreng. Dan itu kita coba langsung kondisi remote-nya. Oke, nah, ini, guys. Jadi remote-nya itu juga fungsi yo. Jadi enggak ada hambatan lah. Cegreng. Cendeng, oh enak man. Kali ini. Enak ya. Oh jelas loh. Ini di klasik kok enak terus enggak enak ya. Kebetulan dan. Gas kira dulu. Jelas. Oh ngebul ya. Kita matikan. Semua aki baru, perkabelan baru, enggak ada yang kita gak ganti baru ya, uli pasti baru, aki baru, aki baru, aksesoris pun juga baru. Dengan harga yang biasanya ini guys, perbandingan dari 3 unit ini ada yang harga paling-paling rendah yaitu dana pelajar itu di bawah pasar 10 juta, tapi pasti ada plus minusnya. Enggak, bukan masalah enggak. Plus minus ada biasanya perbedaan di double starternya itu emang nah, di engkel. Tapi engkel lah guys, tapi di double user ya biasanya. Iso. Cuma kita kan mengurangi harga. Okay. Bukan masalah mengurangi kualitas. Enggak. Kualitas tetap sama. Oh iya. Oh iya iya. Lali aku. Lali aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah siap OTT guys. Masa umur tuh jadi siap OTT. Kok gede. Mas Budi, sehat selalu. Alhamdulillah. Kau seindah logistik cargo. Udah aku nanti aku di kanan kayak luru loh bang, bukan promosi dah cargo tapi ini matur suwun sangat semuanya untuk Indah Logistik Cargo. Oke. Okay. Ambassador Edi Klasik Wagane. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkat dengan Mas Budi. Pokoknya sing penting OTT gak telat. Ya, yang tak maksud. Mas Budi, kita kirim 3 unit. Sampean kemarin pani nyokeli power ngene pani. Kok ngori pani. Ngawuri ya saiki cekrane power saiki. Emang karo kondangan ning ndi ning ngene Mbah Jimbrak mung. Oh iya barang ya. Ora kabar-kabar. Enggak sayange mung ketokan. Iya, gak kabar-kabar. Dhewe pas posisi ngene lali karo. Soale dhewe kurang, Des. Iya. Terima kasih matur suwun Mas Budi. Oke, sehat selalu. Pokoke karo Mas Budi, lek masalah panganan mesti dilaleni dhewe, Des. Lah ora dikabari. Tapi lek dhewe posisi butuh nih. Kira berapa wae jadi. Metuarane. Oke, siap. Bersama Edi Klasik Istimir Kidir-Kidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.